Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ni kita nak servis tukar coolant radiator. Mudah aje. Okey, jom kita saksikan. Okey, mula-mula sekali kita kena cari di mana apa drain plug untuk air coolant. Drain plug radiator. Okey, kalau kat Azia ni dia dekat sini. Ini radiator. Tu, yang kuning tu. Tu rupanya buka dia. Okey. Kita sediakan bekas kat bawah ni. Lepas tu kita cari di mana lubang. Tak nak turun. Okey, kalau kita nak bagi flow air coolant turun laju, kita buka benda ni. Okey, kita buka benda ni so udara masuk, air pun keluar laju. So kita buka air dengan perlahan lah. Tak buka dia punya skru sampai habis. Kalau buka skru sampai habis melimpah. So kita buat cara pelan-pelan. Alright. Tu kita nak buka tangki coolant ni, kita nak buang yang lama. Mula buka dulu. Okey, memandangkan kita nak cabut hose ni susah, macam melekat teruk sangat ni, so saya ambil keputusan kita buang kot lubang ni. Sediakan bekas. Okay, siap. Lepas tu kita sambungkan balik. Kita ni kita jangan sambung balik. Kita jangan pasang balik. Kita cuma letak dia position
ke bawah sikit, supaya nanti bila kita refill coolant, kita nak buat bleeding, nanti air akan masuk terus ke dalam tangki coolant ni. Okay, kemudian kita ketatkan balik skru radiator tadi. Okay, ni air coolant dia original kilang. Usia kereta sudah 2015-2019, sudah 4 tahun. Mileage 63,000-64,000. So saya tukarlah, dah 4 tahun tak tukar. So mungkin condition dia okey. Jadilah tukar baru sebab usia. Okay, kita sediakan dalam 3 liter coolant. Coolant manual G12 plus coolant. Okay, kita masukkan. Botol kedua. Botol ketiga. Kita isi sampai buih tak keluar. Okey, dah penuh ni sampai tiba-tiba ada buih pula. Okey, macam buih tak keluar dah. Okey, bila dah sampai macam ni, kita start engine. Biasanya bila lepas start engine, coolant pun memang akan turun, so kita top up.
sampai penuh. So, udara dalam enjin dia akan keluar melalui lubang ni lah. Kita akan isi dia sampai enjin panas. Lepas tu termostat buka, kipas pusing. Cooler ni akan turun lagi. So kita akan kepak. Ulang keadaan ni sampai 2 ke 3 kali. So, saya buat dia punya tank dalam keadaan macam ni supaya air radiator tu kembang, so dia tak melimpah ke bawah, dia akan masuk so turun terus ke dalam tank. Oh, tak masuk pula. Nampak air dia kulen masuk dalam tank. Ok, setelah beberapa minit start engine, buih tak keluar dari sini. So kita try buka aircon. Alamak. Biasa kalau buka aircon air akan turun. Dan inilah kita masukkan air. Woi, tak cukup eh. Kita tak cukup, kita tambah lagi satu ekstra. Okey dah. So kita tutup. Oops. Bismillah. Kita tutup. Kita tutup ni. Tutup enjin. Tutup aircon tu. Okay, tutup enjin.
pasang balik benda ni. Okay, siap. So level pun F penuh. Cun. Suhu so, dalam pakai 3 liter. 3 liter berapa liter tu? 3 liter 3 liter 200 3.2 liter lebih kurang lah. Okay, sekian saja cara untuk tukar air coolant. Okay, tu yang kalau radiator ada condition cantik. Ha, kalau condition berkarat, lain cerita dia. Okay, sekian saja. Berkongsi-kongsikan kepada rakan-rakan lain. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.